Belajar sisi film melaporkan dari Dieng. Yeay, kita ada di Dieng sekarang setelah perjalanan lebih dari 10 jam, 18 jam di dalam bis, tapi berhenti-berhenti sih, tapi ya gitulah, tetap aja kan capek-capek juga. Jadi, perjalanan kali ini ya perginya cuman sama ayah sama bunda, tapi barengan juga sama orang-orang kantornya ayah, jadi kayak gathering gitu. Terus ya udah, tadi udah perjalanan ke sini ya 18 jam, terus sekarang baru nyampe homestaynya. Gak baru sih sebenarnya, udah dari tadi nyampe homestaynya, cuma dari tadi tuh kita mandi-mandi dulu, bersih-bersih dulu sama yang cowok-cowoknya pada sholat Jumat dulu gitu. Terus ya udah, sekarang lagi pada makan-makan di luar. Terus kayaknya mau ngelanjutin jalan lagi ke tempat-tempat wisata lainnya. Pokoknya ikutin kita terus. Ta-da! Just close your eyes.
kita ada di homestay, terus tadi kita udahan trekkingnya, terus tadi itu bangun pagi jam 2:30, jam 2, terus siap-siap segala macam, langsung naik bis jam 2:30 udah gitu. Terus ya udah langsung langsung nanjak itu. Terus awalnya selalu deh, kenapa ya kalau siap begitu pasti harus pas lagi dapet. Terus udah gitu kayak pas tadi efek mabuk darat juga kali ya, naik bisnya ke atas. Terus kalau gitu pas udah di atas, pas turun-turun pas di bis sih masih nggak masalah. Terus pas udah turun, eh mabuk. Enggak sih, nggak mabuk, lebih kayak kesesek gitu. Terus udah awalnya mikir apa nggak usah ikut aja ya. Terus ya udahlah, terus akhirnya minum air panas, terus langsung kayak udah rada legaan banget gitu. Terus ya udah langsung mutusin buat ya udah deh ikut aja deh, soalnya kan udah nanggung banget udah nyampe situnya. Terus ya udah pas nyampe sana rada sedih banget soalnya kan apa sih cuacanya lagi kayak mendung gitu sekarang. Terus ya gitulah, kayak sunrise-nya nggak terlalu kelihatan gitu, jadi cuma dapat awan-awan doang. Terus ya udah sempat hujan juga tadi pas habis ngeliat sunrise gitu, turun terus langsung ke kemana Bu? Kemana tadi kita habis? Ke Telaga Warna. Ya udah dari situ langsung balik lagi ke homestay. Jadi sebenarnya itinerary sama yang dijalanin sekarang tuh bener-bener buyar banget, nggak sesuai banget sama itinerary. Jadi kayak ya udah yang sedapatnya aja gitu. Terus ya udah sekarang udah di homestay lagi, rencananya sih ini lagi packing lagi karena lagi siap-siap lagi buat mau beberes mau pulang. Terus jadi sebelum pulang nanti mau mampir dulu di daerah Wonosobo-nya gitu buat beli oleh-oleh. Jadi buat cerita lebih lengkapnya bisa dicek di archiarchio.blogspot.com. Sampai jumpa lagi di vlog-vlogan berikutnya. Jangan lupa like sama subscribe kalau misalkan mau ikutin keseruan kita berikutnya. Gak tau sih ini seru apa enggak, tapi semoga aja ya ini seru, oke? Okay? Terus, udah deh, gitu dong. Sampai jumpa di vlogan berikutnya. Toodles! Ayah, toodles! Toodles! Gini. Toodles! Toodles! Bunda? Dadah! Yaudah.